mendapat informasi bahwasanya ada yang melakukan oknum, ada yang melakukan tindak pembakaran tersebut karena beliau, apa, oknum tersebut melakukan tindak pidana pencurian, dan untuk menghilangkan jejak dilakukanlah pembakaran. Untuk korban jiwa tidak ada, mungkin untuk kerugian lagi kita hitung berapa jumlah kerugian. Untuk tindak selanjutnya nanti mungkin akan disisi, karena ini ada menyangkut dengan tindak pidana, mungkin akan di proses oleh pihak yang berwajib. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.